Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemberlakuan UMK 2014. Ya, akibat aksi tersebut, kendaraan yang akan keluar dari pintu tol Balaraja Timur tertahan selama 1 jam hingga menyebabkan kemacetan panjang sejauh 1 km. Dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor, ribuan buruh turun ke Jalan Raya Serang, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dalam aksinya, buruh menuntut pemerintah Kabupaten Tangerang membuat surat perjanjian untuk mengawal pemberlakuan upah minimum Kabupaten Tangerang tahun 2014 mendatang sebesar Rp3.700.000. Akibat aksi itu, sejumlah ruas jalan yang di Kabupaten Tangerang lumpuh total. Selain itu, buruh juga sempat memblokade akses pintu tol Balaraja Timur, sehingga kendaraan yang akan keluar tol tertahan selama 1 jam. Akibatnya, kemacetan sepanjang 1 km terjadi di dalam tol. Adanya buruh terganggu kan, Bang? Keluar pintu tol tadi. Macet banget. Hah, terganggu nggak? Terganggu. Berapa lama tadi di pintu tol? Setengah jam lebih. Setengah jam ya? 40 menit lah. Ini rencananya mau kemana nih? Acara mau ke Tangsel. Oh, Tangsel.